ya sudah mirip dengan Freddy Nuril ya. Freddy Nuril terus pokoknya artis kaya ya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa.
sampai di Jalan Urip Sumoharjo ya, Kota Solo. Tempatnya di mana tadi? Aduh, kurang paham saya, soalnya saya kalau Solo juga ini bentar-bentar mundur dulu. Ini Jalan Urip Sumoharjo Solo ya. Enggak tahu ini Solonya seberapa mana, soalnya tadi saya juga tidur. Mas Debor keluar tol mana saya enggak tahu itu. Ada Batik Tran, Batik Tran Solo ya, angkutan orang Solo. Bandara Adi Sumarmo, tujuan ke Bandara Adi Sumarmo. Oh, Palur Bandara Adi Sumarmo, berarti yang arah menuju ke bandara yang ke sana ya, kalau nggak salah, karena yang sebelah sana itu arah yang ke Palur, soalnya kalau saya lihat dari posisi adanya matahari jadi sok tahu. Ini saya jadi penunggu bawah pohon apa ini, tarsem atau pohon apa ini ya. Mas Tempo Lokem sambil nunggu proses bongkar, sambil saya istirahat terlebih dahulu. Alhamdulillah menempuh perjalanan, jadi saya sekarang tadi malam jam 12:30 dan ini saya sampai di sini jam 9:07, jadi menempuh waktu ...10 jam. Jadi kami naik dari tol mana saya juga nggak tahu, mungkin Mas Tembul naik dari tol, kalau nggak Caruban ya paling dari tol Ngawi ya. Oke, mau nyari sarapan dulu sambil nunggu proses bongkar. Ganteng orang dari road, sebenarnya kalau agak-agak seperti ini saya sudah mirip dengan Freddy Nuril ya. Freddy Nuril apa Freddy Nuril? Terus pokoknya artis kaya ya. Kami sudah selesai bongkar misa ya. Belum tentu.
bisa. Selesai sudah tugas kami mengantarkan bawang bombe dari Lumajang menuju ke Solo, yang mana sudah bisa dilihat ya di video, di awal video tadi, bahwa saya muat dari gudangnya Black Team ya. Tujuan ke Solo itu yang mana intinya adalah bawang Bombay ngapati bawangnya kak, aku peseng pak rasa sabaran ini. Kami menempuh waktu kurang lebih yaitu sekitar 10 jam ya, pastinya sama kos bawang barat, tapi nggak dengan ini ya, nggak dengan ini, yang mana kami menempuh jarak kurang lebih yaitu 10 jam. Tidak full tol ya, hanya saya semalam naik dari Leces kemudian exit Gempol dan melalui jalur jalan raya jalur selatan ya, mulai dari Mojokerto, Jombang, terus Nganjuk, kemudian Mas Timbul nggak tahu tadi malam naik dari mana Mas? Dari Ngawi. Itu kami menempuh waktu 10 jam. Memang agak sedikit santai dan juga agak sedikit banter ya, karena memang kami seharusnya kemalaman. Ini adalah episode dimana kami berkunjung, yaitu saya dan Mas Timbul berkunjung bersilaturahmi ke garasinya Black Team ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bos Adi beserta kru dari Black Team yang ramah-ramah, yang sudah memberikan saya papan palenggahan, tempat untuk beristirahat, dan juga saya juga sudah diberi muatan untuk pulang. Saya terima kasih banget. Semoga untuk Black Team kru ya diberi kesehatan, panjang umur, kelancaran rezeki, keberkahan rezeki, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sukses untuk Black Team, dan saya juga mohon maaf kepada Black Team ya, khususnya Bos Adi dan serta krunya, apabila saya dan Mas Timbul di sana urakan kebanyakan guyon ya, saya mohon maaf pokoknya. Jangan kapok kalau suatu saat saya silaturahmi lagi ke garasinya Black Team. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila salah kata dan saya pamit undur diri. Akhir kata saya Buhari dan saya Timbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.